kembali lagi di Judi Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini, sesuai judul, hari ini gue mau nonton MotoGP. Karena kebetulan hari ini tuh hari Minggu, tanggal 4 November 2018. Yang dimana MotoGP itu sekarang lagi berada ada di Malaysia, di Sepang Malaysia situ. Dan sekarang gue udah siap-siap. Dan yaudah kalian langsung, bukan langsung ya, kalian tonton aja videonya nanti sampai perjalanan segala macamnya, ikutin terus. Pokoknya kayaknya sih nonton MotoGP kali ini bakal seru banget, dan ini juga karena pengalaman pertama gue nonton langsung, jadi ya saya tune terus ya. Dari tempat breakfastnya ini lagi mau milih makan apa ya. Yang jelas sih makan yang sedang, nggak ringan nggak berat. Omelet one ya. Gua kalau sarapan harus wajib pakai telur. Oke. Ini dia makanannya. Nasi sama ayam kare, terus ini sambal tumis, ini sosis, omelet, kentang dan saus. Ya baik juga sih makannya, cuman ya. Soalnya kita mau nonton MotoGP, energinya juga harus banyak ya, Mas ya. Harus banyak. Kita keliling-keliling soalnya nanti jalan-jalan. Oke deh, makan dulu. Kita sudah sampai di mana? Sepang sirkuit. Ramai banget, banyak rider-rider di sekeliling, sama rider Honda di sini. Ya, jadi beginilah suasananya. Ramai banget parah. Di sini panas juga lumayan, terik. Nah, baru di sini banyak kelihatan moge-moge nih. Gila ramai banget motor-motor. Gels, gila. Gersang juga ya. Kita jalan-jalan. Pokoknya full video. Kita bakal seru-seruan bareng nontonin MotoGP Malaysia. Oke, kita nyebrang. Widih. Ngebut sekali, Bapak. Nih, tiketnya. Gue udah dapet. Tinggal ngikutin aja orang-orang. Fans Rossi, Marquez, semuanya berkumpul. Lihat nih. Rame banget yang mau masuk. Bayangin kalau di Indonesia gimana kredit. Kalau keluar sentulnya cuma sebegini. Iya, makanya kalau di oke, ada Asep mau lewat. Asep lewat. Bayangin aja kalau di sentul. Keluar sentulnya cuma semprit gitu. Makanya. Tadi aja macetnya udah panjang banget sini. Oke, masuk gengs. Rame. Panas bro, rame banget bro. Gila rame banget bro. Ini kita gabung sama orang-orang komunitas Honda Malaysia seluruh Asia pokoknya. Remuk bro, capek, buset muka lagi sorot. Waduh, rame banget. Rame banget bro, gila rame banget. Wow, kayak nonton pameran tapi terus balapan. Wow, ada 959 Porsche, cakep, V4 sama 959 biasa. Gokil, gila rame banget. Macam di sini. But. Ini semua nih motor semua nih. Panas pol.
Waduh, ini banyak racun-racun ya. Ada helm, aparel. Mumet ya, mumet semua ada di sini. Mumet ya. Duitnya aja ada. Iya, duitnya doang nggak ada. Ada Petronas, Suzuki di sini. Gila bro, panas. Wow, panas. Ini dia sudah masuk tempat ininya, treknya. Gila buatnya juga, apa sirkuitnya keren juga loh. Oke, kita ternyata nonton di sini. Oke, ini dia. Wah, itu apa Moto3 ya? Wah, langsung Moto3 cuy. Warm up. Wah, gila keren banget, parah. Ini lagi warm up lap, jadi kita datang pas banget sama Moto3 Edan bro. Suaranya, buset, gila suaranya bikin kuping budek instan. Itu baru warm up loh. Iya, baru Moto3. Belum, iya, baru Moto3 juga itu suaranya, buset, parah banget. Ya udah, nontoninnya begini doang, tunggu mereka lewat udah. Oke, ini dia mau balapan ya, udah start nih. Mantap, kita tunggu deh. Oke, udah mau mulai. Wow, mulai Moto3. Final lap yang nomor 1 Martini, kedua Best, ketiga Dal, keempat DG. Pokoknya itu gua Moto3 kurang hafal, yang jelas di situ ada layarnya. Tinggal ya kita tunggu aja nih final lapnya. Gila ya, Moto3 itu kencang banget loh. Asli, ini kita tunggu di bentar lagi nih last corner. Nah, ini pemenangnya nih. Nah, ini pemenangnya. Di depan udah persiapan Moto2. Waduh, gokil dah. Jadi jarak antara Moto3 kelar sama Moto2 mau mulai itu kurang lebih kayak 10 menit lah. Cepat juga ternyata. Wih, di layar ada Dimas Eki. Top. Dimas Eki di situ. Wah, pembalap andalanku. Jadi di Moto2 ini ada dua pembalap Indonesia, cuy. Ada Dimas Eki sama Raffi Topan. Mantap jiwa. Kabar gembira, ternyata gue dapat guest pass
nggak tahu nih maksudnya apa, tapi yang jelas ini bakal menarik. Kita pokoknya terus ngerekord. Hihi, mantep loh, udah mulai rame loh. Jadi ini sirkuit Sepang, tengahnya tuh kayak semacam launch, boot-boot gitu deh, macem-macem. Ini orang-orang masih pada di situ karena masih nungguin MotoGP, ini kan masih Moto2. Gokil. Lihat itu, ya ampun, orang banyak banget tuh dari luar mau masuk ke sini. Gila. Kita lewat padok tunnel. Waduh, pada padok tunnel loh. Gokil. Banyak orang masuk lalu lalang. Ini tunnelnya keren juga ya, menuju pedok. Jadi nggak usah nyeperang. Sentul jauh, bro. Jauh. Waduh, jangan bandingin lah ini. Ketinggalan cuy. Ada tunnel-tunnel lagi ini keren loh. Jadi nggak usah nyeperang lewat luar, lewat bawah aja. Mantap dah. Nih, tuh tadi kita dari sono, tuh sudah di seberang. Mantap banget. Biasanya pembalap-pembalap dari gedung sini lari ke situ. Kelihatan kita di situ tuh. Oh gitu. Scan. Okay, thank you. Masuk, Pak Eko. Gila suaranya Moto2. Waduh, mantep. Oh, ini kayak tempat hiburan bagi pembalap nih. Ini kayak tempat liburannya gitu ya, tempat jajan. Tempat ini tuh kayak tempat jajan. Keren. Ada Honda Vario. Vario yang baru, wah warnanya bagus ya. Wow. Gila, gokil. Wah. Macam-macam buat tuh tim Ineos. Sekalian cuci mata juga sih di sini. Banyak yang bagus-bagus. Ini Red Bull KTM. Terus mana lagi? Oh, ini pedok, anjir, ini belakang pedok persis. Gila, tempatnya bagus sih, asli. Ini kayak tempat jalan-jalannya gitu di sini ya. Mantap. Oh, ini tim MotoGP di sini, Dorna. Mantap. Waduh, gila. Gua dikasih kesempatan buat sampai kelar MotoGP gua berada di sini, gokil. Berarti baterainya harus gua irit-irit juga nih. Tetap jiwa dah emang. Ya Allah, kesempatan langka. Cakep. Oh, ini Honda. Sini ada media center akses. Terus ini sebenarnya cuma buat masuk sini aja, wilayah sini, guys, pas. Menurut gua udah cukup lah. Kapan lagi bisa masuk ginian ya kan? Tuh. Nih bebek nih, motor-motor. Oh, ini buat yang mana ya? Ducati deh. Enggak tahu lah. Terus ya nih, ternyata cuma segini doang ya kan? Kalau gua punya kekuatan visible man sih enak banget ya, Li. Invisible, tak terlihat. Oh, ini pramak nih, Jack Miller sama Petrucci. Wow, motornya gede banget ya. Gila, gede banget. Oh iya, anjir, bisa boncengan cuy. MotoGP boncengan ini, X2 namanya. Moto2 X2, MotoGP yang bisa boncengan. Wah, jadi thumbnail. Ketemu MotoGP buat boncengan, anjas. Pokoknya tuh di sini bukan lihat motor cuy, tapi lihat yang if you know what I mean. Cakep lah. Kayak wah, kan? Ada aja gitu loh. Iya. Memang otak mesum semua. Parah cuy, macam-macam di sini, berbagai jenis. Beh. Beh. Nih, cewek gua langsung otong ngamuk sih. Ya, jadi ini yang masuk sini khusus yang dapat guest pass. Selebihnya nggak bisa, kecuali dapat izin langsung. Oh my god, itu si Rossi Bulana, tahu nggak lu? Tahu nggak lu? Lihat kan lu? Si Rossi, siapa? Rossi, ya Mbak Rossi lah, Kak Rossi, yang lady biker di sini. Wow, tahu gitu minta foto, baru ngeh gue. Ya, ini gue mau kembali lagi ke tempat asal dimana tadi gue nonton Moto3, mau ngambil tas sama perlengkapan baterai biar nanti di sini nge-vlognya puas, terus nanti kita nonton di atas itu. Balik dulu lah.
Cuy, Moto2 tuh berisik parah daripada Moto3, parah. Gua pikir pasirnya bakal merdu kan Anda nih. Berisik parah. Nomor 1 Marquez. Oliveira, 3 Bagnaia. Oke nih, dengerin cuy. Berisik parah. Di depan tuh nenek lagi. Anjir, mantap. Lagi gila. Goblok. Ya, kita mau OT seberang lagi. Kita nonton di sana. Ini MotoGP udah mau mulai. Oke. Let's go. Oke, di sini gua udah nunggu di depan pintu keluar pit di situ. Dan ini ntar lagi mau warm up lap dari MotoGP. Suaranya sih pasti berisik banget, parah. Kayak berisik parah. Ini makanya lagi nunggu, bodo amat panas-panasan. Nih orangnya udah pada nunggu di situ. Ada helikopter. Nice. Pokoknya, waduh, gak sabar. Ini gue tunggu. Nah, ini dia ada Bos Yoyon. Gue ditemenin doi nih, mantap. Jadi, terima kasih Honda ya sudah mengundang saya. Sama-sama. Saya juga diundang kok. Aduh, bener-bener dah. Ini udah spot paling deket ini buat nonton, buat liatin motornya ya. Iya. Iya. Beginilah udah. Ya itu tadi udah hijau. Nah ini keluar nih. Oh, katanya bro. Bro. Anjas. Anjas. Gokil. Lagi tadi ada Jack Miller tuh. Wah, Rossi nih. Wih, ada Marquez. Gil. Wih. Anjing suaranya. Suaranya gila. Wah, gila cuy suara penonton. Itu bukan suara motor cuy, suara mesin rumput. Petrucci. Hai Magic. Dovi. Pedrosa. Hoi. Aduh, Rossi sengaja deh. Rossi sengaja lama nih. Rossi, gila keren. Udah ya? Gila bro. Itu dia tadi para rider MotoGP. Mau nyiapkan warm up lap. Pokoknya gokil. Anjir suaranya cuy, berisik banget. Parah gak sih suaranya? Tetetetetetet gitu. Wah gila sih. Gua heboh sendiri nih, gua pulang-pulang sakit sumpah. Cuy gila Rossi. Pinter banget yang ngambil momen ya. Terakhir loh dia keluar.
Nih, kita pokoknya mau jalan-jalan lagi. Cuci mata lagi ya. Ada sisa terasu. Halo, Mbak. Kamu ngapain di sini? Ya, kan saya diundang, Pak. Siapa yang ngizinin kamu? Oh, yaudah yuk. Sombong emang udah kalau dari sini sombong. Di Indonesia ngemis-ngemis dia. Closing nomor 1, cuy. Wah, gila, nontonnya capek juga ya lari-lari. Dia tempat ininya apa namanya komunikasi tim Movistar sama Tech 3, KTM, Suzuki, Aprilia, kalau Honda sama Ducati di sono sebelah. Oke, ini dia. Cuy, di sini ada layarnya, mantap. Rossi nomor 1 masih. Marquez nomor 3, Zarco nomor 2, 4 Miller, 5 Dovi. Lorenzo nontonin doang. This is building up to a real classic battle. Martino Rossi, 201. Tikungan pertama ya. Ya, aduh. Ya. Rossi jatuh. Emosional ya kalau Rossi jatuh ya. Jadi dekat. Pasti sudah sama tadi dekat sama. Nah, kita pindah kubu Marquez. Gua Marquez. Dukung yang pasti-pasti aja lah. Dukung ini. Udahlah, ini fansnya di sini Marquez semua, cuy. Fans Rossi pada kecewa.
Marquez can afford a look over his shoulder. Turn 14, the celebrations can begin. The last corner is approaching here in Malaysia. Second and third are sewn up, fourth and fifth likewise. As he rounds the final turn, it's job done here in Malaysia. Marc Marquez claims his 70th win. It's Marc's Malaysia, the stand-up wheeling. Suzuki's impressive form continues, and Joan Zarco is back on the podium for the first time since her red. Well, Valentino Rossi is about to come around the final turn. He's put up a valiant fight today. It was a good effort. On another day, maybe it would have been a heroic victory, but unfortunately... That one's going to sting. That one is really going to sting. Sudah pada kelar, pada maju ke pit semua, ke podium. Iya, pada maju ke podium tuh tim-timnya Marquez. Berarti yang pertama Marquez, kedua Zarco, ketiga Poppin. Ya, udah pada kelar. Ini udah mau pada cabut semua dah. Gue juga deh, tinggal cabut ke tempat sebelah. Rosi jatuh sedih. Ini dia padok Yamaha nih. Ya, ada di situ orang. Begitu, gue balik dulu deh. Eh, pada di mana? Ada di mana? Berada di atas tadi. Oh, di sono? Ya. Ah, Rosi jatuh. Ya. Lihat nih, orang kalau udah pulang MotoGP kayak gini ramenya minta ampun, be. Panasnya juara. Dan panasnya juga juara, parah nih, terik parah. Ini gua juga noh habis dah minum air dingin. Panas. Sepang sirkuit jos. Akhirnya sampai juga di bis, kelar juga nonton MotoGP, gila seru plus panas plus terharu emosional parah, dan ini sekarang lagi ngadem. Wah, enak banget. Jos. Jadi ya paling segitu aja untuk video nonton MotoGP kali ini. Seru banget nonton langsung ya, plus minus lah capek. Iya, tapi have fun juga iya. Yang paling gokil itu adalah suara motornya kayak waduh auto budek. Itu kalau dipakai di jalan raya tuh auto bintang 6 itu para auto chip. Di Malaysia ini apa ya, recap aja ya. Rossi itu hampir 80%, dia 85% menguasai lapangan lah, menguasai track. Tapi 2 lap terakhir doi jatuh, mungkin karena terlalu nge-push atau memang ada kesalahan yang minim, terus dia jatuh low side di tikungan pertama, bro. Aduh, sayang banget. Terus orang-orang yang di sana kayak langsung apa ya, berasa ini nontonnya tuh terasa pakai perasaan gitu, jadi kayak sedih. Jadinya Marquez yang menang, kedua si Zarco, ketiga si Alex Rins kayaknya. Jadi sekarang ini kita tujuan udah mau balik hotel, dan yaudah gua akhirin aja video ini. Pokoknya keseruannya seperti itu, nonton MotoGP. Dan apalagi ya, ya kalian juga ceritain juga pengalaman kalian yang sudah pernah nonton MotoGP langsung, baik di Sepang atau di mana, di Phillip Island atau di mana. Sharing momennya di kolom komentar biar apa ya, teman-teman yang belum